Lagu Noah yang terdalam telah menjadi viral belakangan ini dan telah menjadi trending YouTube musik nomor 1 di Indonesia. Lagu ini juga viral di TikTok dan telah diparodikan oleh banyak orang termasuk artis seperti Sule, dan juga pejabat seperti Ridwan Kamil. Berikut fakta unik remake video Noah yang terdalam versi dunia lagu dunia. Pertama, kualitas lagu dan video. Lagu yang terdalam ini sebenarnya bukan lagu asli dari band Noah, melainkan lagu nama band mereka sebelumnya yaitu Peter Pan. Lagu ini memiliki banyak kesamaan aransemen dari versi sebelumnya, hanya saja disajikan dengan kualitas musik yang lebih baik. Videonya pun dibuat mirip. Proses pembuatan video yang hanya memerlukan waktu 3 jam. Syuting dulu dan resolusi rendah, diubah menjadi lebih HD dan tentu saja itu memerlukan waktu syuting yang lebih lama. Kedua, pemeran. Pemeran dalam lagu yang terdalam versi Noah ini tidak menggunakan diri Ariel sendiri seperti yang ada dalam versi Peter Pan, melainkan menggunakan pemain lain. Yaitu Iqbal Ramadan sebagai pengganti Ariel, lalu ada Divki Khalid dan Reno Putirai sebagai pengganti Lukman dan David. Ketiga, lokasi syuting yang tidak berubah. Ariel CS tampaknya ingin membawa penggemar bernostalgia lewat video klip terbaru yang terdalam ini. Pasalnya, lokasi syuting yang dipilih adalah tempat yang sama seperti video klip yang terdalam pada tahun 2003 lalu. Video itu diambil di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, dengan memperlihatkan jalan yang padat dengan pertokoan. Keempat, poster Reza. Ada adegan Reno memperbaiki poster seseorang, seperti poster orang yang dicari. Orang tersebut adalah Ilsyah Rian Reza atau biasa dipanggil Reza. Seperti diketahui sebelumnya, Reza resmi hengkang dari Noah pada tanggal 1 Januari tahun 2015 lalu dengan alasan agar bisa lebih berfokus pada bisnis dan keluarga. Adegan memasang poster tersebut merupakan penghormatan kepada dirinya yang memiliki peran dalam pembuatan lagu ini. Kelima, pemeran cameo yang sama. Entah kebetulan atau memang sudah disetting, tapi kemunculan sosok pria yang sama di video klip yang terdalam versi Peter Pan dan Noah membuat video ini jadi menarik. Usut punya usut, pria tersebut ternyata merupakan tukang kunci yang sudah lama berjualan di Jalan Sabang. Apakah ini sebuah kebetulan atau tidak, belum bisa dipastikan. Bagaimana menurut kalian? Parodi. Selain terkenal di YouTube, lagu yang terdalam pun terkenal di berbagai media sosial, salah satunya yaitu TikTok, sehingga bermunculan pula parodi-parodinya. Mulai dari yang terjahil, yang terhaus, yang tergoyang, yang terlarang, yang terngesot, yang mengutang, yang terpinjam, dan masih banyak lagi. Itulah kelima fakta unik dari lagu Noah yang terdalam. Jika kalian masih punya fakta menarik lainnya, silakan isi di kolom komentar ya. Like jika kalian suka dengan video ini, tetap berusaha, jadikan dunia lebih baik. Walaupun untuk hal yang kecil, semoga channel ini menambah pengetahuan seputar dunia lagu dunia.